你这是黑爸爸！哇！啊啊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 Don't hit, hey, don't hit Shadow. Shadow is sick. Shadow is sick, baby. Shadow is sick. You're not hit Shadow. Mama's going to tickle you. Dia pakai celananya si Zack. Samurai! Yunet berkelahi dengan kamera. Woi, 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 Cece, bilang pemirsa kita sudah sampai di rumah. Kita sampai kemarin malam. Sasha. Sis. Sis. Jangan kata. What are you trying to do, baby? You trying to eat that thing. That's not food, you know it, right? Rachel. You can't eat it. Hui. Samurai. Ini dari si Zack sakit sudah bergantian kepada dia. Dia dapat beringus sih. Si Travis dia dapat panas dan beringus. Saya tidak sakit tapi karena saya punya badan ini dia medal. Shadow is so like sad. Paws her. Yeah, I try to touch his paw and he like he's showing that don't touch my paw. He's sore. Si Shadow pemirsa. Dia KO, dia keok, dia punya kaki begini pemirsa, dia punya kaki begini, dia berjalan begini karena sakit. Sakit karena dia tidak mau di dalam itu kennel di doggy hotel, dia tidak mau kita tinggalkan di situ. So dia mencoba keras untuk keluar dari itu kennel. Alhasil dia punya kaki yang sebelah kiri ini keok dan KO. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang serius kayak abuse dari kennel tersebut, tidak ada sama sekali. Cuma itu adalah salahnya si Cheryl sendiri dan tidak adanya, you know, kerempukan dan kepatahan daripada tulangnya itu tidak ada sama sekali, cuma kayak sakit saja, makanya dia berjalan begini ya. So anyway, kita sekarang ini mau pergi keluar membeli sesuatu dulu. Rachel is bigger than Zack, don't you think? Give her a weapon? No. That's not a weapon. What is a bat? Okay, go with Nana. I got my shoes on. Then go get your shoes. What are you waiting for? Nene pake payung tuturuga batolor. What's going on, Sereci? Rachel ini itu pemirsa dia lebih besar daripada si Zack. Dari badannya saja sudah kelihatan si Rachel lebih berat kayaknya. I feel like Rachel is heavier than Zack. Oh, kalian lihat tuh si Shadow dia berjalan dengan kaki bengkok.
kasih obat sakit untuk si Shadow. Poor puppy. He's not puppy. He's an old man. Poor dog puppy. Oh, he's got a cut on his pad. That's all. Is that serious? No. That's why it hurts. He split the pad a little bit. Maybe something is inside there. I can take a look, but I didn't see anything just now. Cerewet. Hey, cerewet. Remember when he was a puppy and I was biking and he tripped and slid on his paw a little bit? Yeah. And he skinned some of the paw? Uh-huh. He did the same thing. He lived for a little bit until the pain went away. Stay down, stay down. Stay down. Over here. Down. Okay. Good boy. Good boy. Hey, boy. Boy. Hello. Hey. B. Yeah. C. Yeah. D. Yeah, honey, I don't see anything in there. C. Okay. F. G. G. Oh my God, it's like a G. Yes. G. Yes. Keep going. H. Yeah. Good. Keep going. Which one? What's that one? H. I. C. Target. J. K. L. M. N. O. B. A. B. C. D. E. F. G. Oh. H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yay! You know what, honey? He knows how to say all of this already. What's this one? Yeah. What's that one? Yeah. A. What about that one? Yeah. B. B. Yeah. What about that one? C. D. E. E. Yeah. F. Yeah. G. Don't say it. G. G's there. Yeah. What about this one? E. 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 What this one? Over here. Yay, good! What's so far? What's this one? This one. H. I. And C. Yay! How about A? Can you say A? No, start from H. Okay, H. Can you say H? H. Oh. Say again. H. You say H. A. A. Well, that's A. What's what? B. That's B. G. C. Premature celebration. D. E. F, G, over here. D. Let's go. Very good. Very smart. Very smart. Dia sudah bisa bilang A ini sampai Z pemirsa. Cuma kalau ada you know, banyak orang atau bagaimana, dia pasti akan cuma bilang setengah. Pemirsa, finally kita mendapatkan homeless. Lampu merah, jual lampu merah. Yes, lampu merah. Ini uang yang kita ambil waktu lalu.
Oh, kasihan itu homeless. Sana homeless pemirsa. Kalian bisa lihat dia punya kaki sakit. Come on, man, we'll stay. So pemirsa, yes, kita sudah kasih. Yes, 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 itu uang kita sudah kasih kepada homeless. Kita tidak bisa keluar pemirsa karena ini lampu merah. Ini di perempatan, jadi agak setengah mati mau keluar ya. Tadi saja itu orang-orang sudah menunggu di belakang sana. So, Rachel, kita akan sampai dengan segera. Kita mau pergi ke toko membeli sesuatu. Anyway, saya punya kepala semua bengkok . Hello ya pemirsa. Ketemu di toko ya. Oke, okay, bye. It's the smile today. Look at it. Look at What? I don't have your phone. We need another table. Maybe. I'll go back. They close. Mereka tutup. Closed at 7. Oh. Okay. A lot of stores here, they close really quickly. Yeah, well, on Sundays. They close only. They close. You got your phone? Yeah. Where is it? Okay. Tapi sudah close. Saya mau membeli case di dalam, tapi OMG. Ini sunyi sekali di sini tiap hari Minggu . So, terpaksa ini. Tadi kita mau pergi membeli tinta, soalnya saya mau print dokumen paling penting besok. Cuma tinta habis kan, jadi tadi kita pergi ke toko, mereka juga tutup. So, mungkin besok si Travis pergi sendiri. What you say? What you say, Rachel? Yeah, Zaki wants to sleep with Rachel. Zaki, be nice. Zaki, did you just hit her? Aduh, si Zaki ini semangat sekali . Come on. Rachi, what are you doing? Si Zak punya kepala ini agak sedikit merah. Saya mau pakai minyak gosok. Ini minyak taun. I know, Rachel. Tadi malam saat tidur dengan dia punya mobil-mobil. Ini by the way mobil dari subscribers ya. Dia suka sekali. Dia tidur saja peluk pemirsa. Si Rachel punya boneka-boneka belum bisa tidur bersama ya Rachel. Saya tidak mau sebentar anda kesesak napas. Mungkin karena anda menggigit boneka-boneka tersebut. Pemirsa, kalian lihat saya punya rambut. Aduh, ini jerawat satu ini terlihat sekali kentara sekali, no.
Let's go to bed. Okay, it's time to go to bed. You also, baby, darling. Mama love you. Mwah. Let's pray. Mama love you. Sleep tight. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Ini di atas, ini di bagian atas nih, berdebu dan deru. Aduh. Saya mau cari sesuatu di sini. Pemirsa, selesai. Saya sudah ganti ini. Ini dia tempat saya untuk taruh makeup. But saya taruh itu saja karena lebih apa namanya? Lebih menyimpan tempat ya, kayak lebih luas, bikin lebih luas di sini. Baju si Travis yang Air Force itu yang selalu bergantung di situ. Itu dia bergantung sudah mau 2 tahun di situ ya. Dia tidak pernah pakai, saya juga tidak tahu kenapa itu tergantung-gantung di situ. So ya, yeah, dia sudah keluarkan and makin luas di sini, which I love. So ya, pemirsa, beginilah situasi dari tempat laundry. Anyway, saya mau pergi kerjain. Cuma saya mau bilang sesuatu dulu soalnya. Kemarin saya pergi ke Jack in the Box. Saya suka sekali Jack in the Box, you know. Apalagi mereka punya curly fries itu. Aduh, pemirsa, MG sangat enak sekali. Cuma sayangnya di Abilene sini tidak ada Jack in the Box lagi karena mereka sudah tutup dia punya restoran. So, ya, yeah, kita pergi ke Dallas. And kita stop di bagian highway situ yang ada Jack in the Box. And, aduh pemirsa, akhirnya tercapai juga makan curly fries. So, kemarin di tempat parkir saya melihat ada kucing hitam di muka Jack in the Box. And saya kalau melihat kucing-kucing begitu, pemirsa, saya sudah merasa sedih sekali. So, saya kasih sedikit saya punya makanan kepada kucing tersebut. Beberapa menit kemudian saya lihat ada lagi kucing hitam yang lain. Hey, go! Baby, saya akan taruh di sini mau lihat apakah dia akan makan atau tidak. Is that good? Tadi dia kasih tunjuk giginya kepada saya, pemirsa. Saya pikir tadi saya record, padahal tidak. I leave you alone. Bye bye. Ada dua, satu sana, satu di sini. Ini punya mama, sana dia punya anak mungkin ya. What did you yell at me? I was told I was yelling at you.
Trevor yelling at me. Teringat akan sebelum saya pergi ke Dallas, kira-kira 2 hari atau 1 hari sebelum saya pergi ke Dallas, kita pergi ke Texas Roadhouse waktu itu, and di depan Texas Roadhouse ada kucing, pemirsa. Kucingnya sangat sangat bagus sekali, cuma dia kayak kelaparan begitu, and saya masuk ke Texas Roadhouse, saya makan dia punya roti, and then saya keluar kasih makan itu kucing roti. And dia kayak berterima kasih kepada saya, dia cium-cium saya punya kaki, pemirsa. OMG, saya sudah merasa sangat kasihan sekali. And dia punya cuaca waktu itu agak sedikit mendung. Selesai makan, otomatis saya tidak bisa bawa itu kucing di dalam restoran kan. So, saya harus pergi makan dulu. Kita pergi makan karena kita lagi celebrate sesuatu, pemirsa. Masih rahasia, tapi nanti saya akan kasih tahu itu nanti, oke? Okay? Kalau sudah datang waktunya. Anyway, saya duduk makan dengan keluarga saya. Kita sudah selesai makan, kita keluar dan saya mencari itu kucing. Sudah tidak dapat lagi, pemirsa. Kita keliling di parking lot itu kira-kira 3-4 kali mencari kucing tersebut. Tapi dia sudah tidak ada. Mungkin dia sudah berteduh di tempat perteduhannya. Agak kurang senang sebenarnya melihat kucing di jalanan begitu. But, you know, saya tidak mempunyai tempat yang besar untuk menampung segala hewan yang saya temui. Kadang-kadang kucing liar atau anjing liar itu agak sedikit berbahaya ya, karena kalian tidak tahu apakah mereka punya, you know, ticks di badan atau segala binatang-binatang yang kecil itu di badan mereka. Karena ada binatang-binatang yang sangat tidak bagus sekali di kulit manusia ya, pemirsa. Ya, begitulah pemirsa. So, what's going on, Shadow? Do you want to go outside? Shadow wants to go outside once again. Are you okay, Shadow? So, begitulah dia punya cerita, pemirsa. Hey, Willow. Ya, mudah-mudahan itu kucing bisa mendapatkan makanan lagi. Atau mudah-mudahan ada orang yang akan memberikan dia makanan, pemirsa. Saya tidak tahu ya kenapa kucing-kucing itu mereka suka kayak keluar begitu loh di jalan. Beberapa hari yang lalu juga saya melihat ada kucing. Saya tidak tahu apakah saya nge-vlog waktu itu, cuma itu kucing. Dia mengejar kelinci, pemirsa. OMG, dan saya kejar-kejaran dengan itu si kucing. Saya mau itu kucing supaya jangan makan itu si kelinci. Tapi sebenarnya saya juga salah sih. Saya tidak bisa begitu karena bagaimanapun juga kucing harus makan ya kan. So, ya pemirsa, mereka itu kelinci dia bersembunyi di bawah mobil. Dan itu kucing langsung dia cengkram. Saya tidak tahu apakah itu kelinci dia sudah mati atau bagaimana. Cuma saya baru tahu, pemirsa, ternyata kucing-kucing rumah itu mereka bisa mengejar kelinci dan memakannya. Wow, raw meat. Well, bagaimanapun juga mereka kan keturunan dari tiger, keturunan singa. So, yeah. Anyway, pemirsa, itu saja saya mau pergi bekerja. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Thank you so much for your time. And I will talk to you in my next one. Bye.